Hai, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Risma di Swiss. Hari ini aku mau unboxing tablet baru dari Lenovo ya, guys. Jadi kita baru beli kemarin. Sebetulnya kita udah punya iPad sama tablet Samsung, tapi semua rusak, guys, dan juga ada Polaroid. Karena kita punya dua toddler atau dua balita. Nah itu tuh, ya ampun, pokoknya kalau kita punya barang-barang yang mahal sedikit tuh mendingan kita pikirin deh kalau mau beli ya, guys. Karena mending beli yang agak murahan karena kita nggak pernah tahu kan sama anak balita. Karena sebelumnya aku punya iPad sama tablet itu juga rusak dibanting sama anak-anak. Jadi sekarang kita mau coba pakai tablet dari Lenovo, dan ini masih baru, masih plastikannya, guys, masih complete wrapping. Karena kan besok hari Senin kita mau berangkat ke Asia, dan waktu tunggunya di bandara itu lumayan lama, antara 4 jam sampai 6 jam ya, guys. Jadi aku gak mau nanti mereka tuh bosen, nangis, atau cranky karena mungkin nunggu terlalu lama kan. Kalau ada tablet kan nanti kita bisa download lagu-lagu atau kartun buat mereka dan buat distract agar nggak terlalu bosan ya, guys. Sekarang aku mau buka. Ini tuh gede dan keluaran terbaru Lenovo-nya. Ya, ini baru pertama kali aku pakai Lenovo. Karena kita mau beli lagi yang iPad merek Apple. Terus terang tuh agak sayang karena kita punya dua balita yang masih aktif. Ya. Takutnya dibanting lagi, guys. Yang Samsung kemarin juga habis dibanting itu screen-nya rusak. Yang Apple itu jadi bent gitu, miring gitu, guys, gara-gara juga dibanting. So, kita putuskan buat beli yang agak terjangkau. Susah. Bentar, guys, ya. Ini mari kita buka ya, guys. Ini murah kok, guys, cuma 250 franc harganya, guys. Tadinya kita ada pilihan mau beli antara Samsung atau Xiaomi kalau nggak salah kemarin. You okay? Dan ini baru. Aku sukanya ini gede ya, guys, screen-nya. Jadi tuh nggak yang kecil. Ada sih yang lebih kecil dari ini, tapi kayaknya mendingan yang besar biar matanya juga nggak rusak. Kita lihat, guys, ya. What are you doing on the top of a table, Milo? Milo, what are you doing? Ya ampun, nih anak, ngapain juga? Turun lah, turun. Dan ini ada colokannya ya, guys. Colokannya colokan Asia. Ini gampang lah, bukan yang tiga itu ya, guys. Ini ada ya kabelnya. Terus apa lagi ini dalamnya? Ini buat SIM card ya, buka SIM card. Ada buku panduan. Ini Lenovo Tab P11. Are you okay? Ya ampun, itu anak. Ya
sini. Oke. Ini ya guys, screennya juga besar. Ini nanti aku mau charge itu dulu. Sayang, tiba kongkong. Kelihatan apa? Mama. Jadi ini ya guys ya. Besar ya guys. Mantap deh. Screennya. Oke guys, sekian dulu review aku. Nanti aku mau charge dulu ini tabletnya. Kayaknya ini gampang deh pakainya. Karena Android ya. I think kita nggak usah repot-repot seperti kita pakai Apple, kita harus sign pakai Apple ID bikinnya. Tapi kalau ini tuh 128 GB ya guys. Oke guys, sekian dulu. Nanti aku mau charge dan aku kasih tahu lagi di video selanjutnya. Oke guys. See you on my next video. Thank you. Bye-bye.